Alhamdulillah, anak soleh. Siap. Baik, semuanya duduk rapi. Rapi. Tidak ada tiduran. Oke, kita mau belajar. Kita semuanya dalam keadaan duduk rapi. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah, kita punya al-lughatul arabiyyah. Nah, mana al-lughatul arabiyyah? Apa artinya al-lughatul arabiyyah? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Di pembelajaran bahasa Arab bersama Pak siapa di sini? Iya, Bu Fida. Alhamdulillah. Masih semangat. Baik, teman-teman semuanya sudah menyiapkan buku tulisnya sama buku bahasa Arab? Sudah. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang Fida mulai pembelajaran. Sekarang mau mengulang kembali ya teman-teman ya, mengulang kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari selama pertemuan bahasa Arab? Ada yang masih ingat apa saja ya? Tentang apa nih? Coba dibuka bukunya. Bukunya. Minggu kemarin tentang apa ya? Tentang macam-macam pembelajaran dengan menggunakan bahasa Arab. Sebelum melanjutkan, Fida mau bertanya satu persatu. Ya, Fida mau tanya. Bu Fida mau tanya sama Ainun. Ainun. Ibu, panas laptopnya, Bu. Okay, Ibu, laptopnya panas. Maza bilughatil arabiyyah pelajaran. Laptopnya panas. Udah, Mel. Seni apa bahasa? Ibu, dede. Gak apa-apa, Mel. Emang kan gitu, Bu. Panas. Putus, Bu. Pelajaran putus-putus ya? Oke. Bu Fida mau tanya sama Ainun, bahasa Arabnya pelajaran seni apa ya? Kemarin minggu ini Al-Funun. Apa? Al-Funun. Fanun. Al-Funun. Sakofat. Semuanya mengucapkan seperti Bu Fida ya, semuanya. Al-Funun wa Sakofat. Al-Funun. Apa artinya Al-Funun wa Sakofat? Pelajaran apa ini? Seni budaya dan seni budaya dan sastra. Baik. Bu Fida mau bertanya sama Elo. Halo, Shalom Ike Junior. Oke, Elo. Mada bilughatil arabiyyah? Pelajaran bahasa Inggris. Elo ya. Apa? Kalau bahasa Arab al-lughatul arabiyyah, kalau bahasa Inggris? Haru. Halo, Gatul. Coba dilihat dalam Al-Arabi. Halo, Gatul. Apa, Elo? Al-Arabi. Oh, iya. Halo, Gatul. Injiliya. Wal-an. Terima kasih, Elo. Wal-an, Akila. Akila. Oke. Sama-sama, Wafida. Akilah ya. Bahasa lughatul arabiyyah pembelajaran bahasa Indonesia. Indonesia. Dua hari, tiga hari, jadi itu mah kayaknya. Oke. Satu lagi ya, Bu Fida mau tanya sama Niko. Niko Hayat. Niko. Oke, Niko.
Maza bilugatil Arabia pelajaran apa ya? Fikih, Niko. Niko. Fikih. Coba dibuka halaman 2. Kalau lupa. Halaman 2. Fikih apa ya? Bahasa Arabnya ya. Al. Apa Niko? Al. Fikih. Al-fikhu. Oke. Apa? Coba diulang. Apa Niko? Bahasa Arabnya bahasa pelajaran fikih. Al-fikhu. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita ini dulu ya. Running-nya. Dempingan. Coba semuanya diaktifkan audionya ya. Kita bernyanyi bahasa Arabnya sama-sama. Oke. Okay. Diaktifkan audionya semuanya. Uridu an ata'ala. Alamatiga. Ku ingin bahagia di situ. Baik teman-teman, sekarang Mufida izin share screen ya. Kita mulai komen pelajaran. Silakan teman-teman boleh. Iya sama aku. Itu bahasa Jepang atau bahasa Cina sih? 12. Bahasa Jepang. Sudah dibuka halaman 12. Silakan dibuka halaman 12 semuanya. Sudah dibuka halaman 12? Iya. Baik, teman-teman. Sekarang di halaman 12 di situ ada bacaan Al-Qira'ah. Belum yang buku sudah selesai ya, teman-teman fokus di buku masing-masing dulu ya. Oke. Al-Qira'ah berarti artinya Al-Qira'ah apa? Membaca atau bacaan. Ada yang mau membaca halaman 12 bahasa Arabnya? Apa yang mau membaca halaman 12? Ya, ayo dibuka 12. Halaman 12. Ada yang mau membaca? Kamu benar. Kenapa dijatuhin? Ada Naila Kanza Lena tidak? Naila Kanza. Oke, baik. Silakan. Fazila mau membaca, boleh silakan Fazila. Boleh. Teman-teman dengar suara Bu Fazila? Dengeran ya? Oke, silakan Fazila. Oke, dilanjut. Bentar, Zula. Oke, dilanjut. Naila, terima kasih, Zula. Naila. Dilanjut Naila halaman 12 yang paragraf 2. Ya, ukti. Naila halaman 12. Halaman 12. Ya, ukti paragraf kedua ya Naila ya.
Sudah? Nay udah dibaca Nay. Bu Fida mau menjelaskan sedikit semuanya, boleh diandu dulu. Dia minta tolong. Bikin kaget, ada yang bisa tebak kecuali aku sendiri. Mau izin cek ini ya. Sekarang teman-teman fokus melihat di halaman 12. Oke. Okay. Nah, di halaman 12 teman-teman, tadi teman kita sudah membacakan Kazila dan Naila halaman 12. Sekarang kita lihat halaman 13 ya. Halaman 13 semuanya dilihat. Sudah dibuka halaman 13. Sudah. Oke, di halaman 13 teman-teman fokus boleh melihat share screen Bu Fida ya, karena di halaman di buku teman-teman agak sedikit teratur. Sudah. Nah, oh, halaman berapa? Halaman 13. Si kamu bingung. Nah, di halaman 13 boleh mendengarkan dulu. Oke, teman-teman. Melengkapi kalimat. Nah, di sini Bu Fida sudah ada di sini di bawah sudah ada jawaban di dalam kotak. Teman-teman tinggal memilih mana jawaban yang benar ya. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, atau nomor 3 ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalimat di situ adalah sama persis dengan yang halaman 12. Sama dengan yang halaman 12. Dilihat halaman 12, sama tidak? Sama. Nah, teman-teman boleh fokus melihat di halaman 12 ya. Dicari jawabannya di halaman 12. Teman-teman juga boleh memilih angka yang ada di sudut sini. Ya. Oke, sekarang fokus temukan jawaban di dalam kotak. Ya, sudah ada yang menulis dulu ya nak ya. Sudah ada yang menulis dulu melihat. Ini apa yang kosong? Memberi jawabannya. Tidak membuat baca ya. Yang garis pertama ya. Al-yauma titik-titik ini. Jawaban mana yang benar? Ya. Nomor dua. Betul. Tidak ya, nomor 2. Baiklah, nomor 2 ya. Apa bacaannya nomor 2? Yaumu. Taib, yaumu. Sekarang Bu Fida. Bentar ya. Tadi ada yang menjawab nomor 2, Bu Fida. Mau berarti di sini nomor 2 ya, semuanya sepakat di sini nomor 2? Iya. Oke, kita jawab di sini nomor 2. Yaumul is. Nah, ini toyib. Sekarang yang paragraf sebentar. Yang paragraf ketiga, kedua. Ada yang mau membaca paragraf kedua? Akan dibaca semuanya nomor 2 yang paragraf kedua. Yang mana? Jawaban mana yang benar ya? Tinggal nomor 1. Nomor 3. Kita pindah nomor 3. Bentar.
Oke teman-teman, sekarang nah di sini bentar. Baik, sekarang yang garis ketiga teman-teman. Yang garis ketiga ada yang mau membaca? Silakan dibaca. Ada yang membaca garis ketiga? Mada darsunal A. Apa pelajaran hari ini? Titik-titik al-lughatul arabiyah. Apa jawabannya? Ada yang menjawab? Tinggal satu di sini. Darsunal An. Nah, ternyata di sini udah nggak ada ya Bu Bida. Sekarang teman-teman boleh menebak. Jawaban terakhir. Sahihun titik-titik al-lughatul arabiyyah. Apa jawabannya? Coba dilihat. Apa jawaban yang terakhir? Aku Ustaz. Yang nomor ini di sini. Apa jawabannya yang terakhir? Sahih, benar. Titik-titik al-lughatul arabiyyah. Apa jawabannya? Lughatul arabiyyah. Iya, apa jawabannya ya? Pelajaran sekarang. Apa pelajaran sekarang? Lughatul arabiyyah tuh. Darsunal an berarti sama dengan yang nomor 4. Iya ya, nomor 4. Coba kita lihat sekarang hasilnya. Apakah betul ya jawaban teman-teman ya? Kita lihat sekarang. Ini. Coba kita lihat betul tidak ya? Betul tidak? Hasilnya? Boleh ditulis dulu ya, paragraf pertama ya. Silahkan semuanya ditulis dulu, dijawab dulu. Di bukunya halaman 13. Dilengkapi di halaman 13. Sebentar. Bu belum. Udah nih. Sekarang paragraf kedua. Siapa yang belum? Belum. Oke, belum. Kita tunggu. Ya. Ini sebentar lagi mau dihapus loh ini. Aku tulis. Ini beli banget deh punya kamu. Udah. Tidak apa-apa. Bu Fida masih mau menunggu. Silahkan boleh ditulis. Aku bilang jangan yang itu kayu makanannya. Sudah bu. Oke, terima kasih ya, Syafa sudah selesai. Bu Akila sudah selesai. Terima kasih Akila. Oke. Sambil menunggu ya, boleh dibaca dulu halaman 12 untuk menyiapkan sudah, jawaban bu. Selanjutnya. Terima kasih Naila. Bu, terima kasih. Aubrey, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jangan. Oh, belum. Makannya. Dipercepat. Atau teman-teman tidak perlu khawatir, nanti boleh melanjutkan melihat di classroom ya. Gimana? Aku mau lanjutin. Bu Fida kasih waktu 1 menit lagi ya. Gimana? Ya.
Ada yang selesai belum, Bu? Gimana? Ah, baru. Masih belum ya? Belum, ah, belum. Oh, saya lapar banget. Saya lapar sangat. Ya, apa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan di sini? Nanti tadi udah lagi. Ya, Bu, cuma Mas Sandra terus lagi sarapan. Udah, iya sudah. Safa belum sarapan, Safa. Udah. Oke, kita lanjut ya. Walaupun masih. Nanti teman-teman yang belum selesai, nanti yang belum selesai, Mufida akan ulang kembali ya. Sekarang kita lanjut. Paragraf kedua. Oke. Yang pertama. Ya, Usni, titik-titik, nilai jadwal. Angka berapa jawabannya? Ya, Usni, titik-titik, nilai jadwal. Coba dilihat, dicocokkan dengan halaman 12. Nomor 5. Halaman berapa? Coba halaman nomor berapa ya? Apakah ya ukti yaumul ilajat? Atau undur ilajat? Atau mana ilajat? Mana? Siapa yang jawab undur? Ibu. Ufida kan mulai yang ini, kita udah selesai. Karena pakai milih-milih angka segala, Ibu. Coba, jawabannya yang nomor berapa ya? Oh, main jam 4. Ya, Ufi, Ila, Jet. Angka berapa? Jam 2. Angka? 2. 2, oke, ada yang jawab angka 2. Kita pindah angkanya dulu ya. Kita lihat nanti hasil jawabannya. Yang para yang baris kedua, ada yang mau baca, ada yang mau jawab? Kedua itu al-yauma titik-titik as-sulasa. Berapa ya? Tinggal nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Al-yauma titik-titik 3. Apakah betul? Semua ada yang ada siapa saja yang jawab nomor 3? Salah. Coba. Al-yauma artinya apa al-yauma? Al-yauma. Yaum, yaum. Yaum. Nah ini. Yaumusulasa yaum artinya ha artinya apa teman-teman hari titik-titik asulasa artinya apa asulasa Ibu sekarang nggak boleh kayak terus dulu ya kayak obi main ke rumah terus main ke rumah obi gitu ya. Kenapa Mel? Enggak kok. Kenapa tak dibilang aku? Enggak kok. Karena tadi itu aku sebenarnya pengen main rumah bilang sesuatu gitu, pengennya kamu main ke rumah aku tapi karena ada virus corona ya udah enggak gitu. Iya. Selesai. Aku belum selesai.
Hai Ainun. Hai Safa. Dan apa? Kawin lagi. Saya lagi menulis tapi saya tidak tahu. Oh, saya lupa. Ainun, kamu lagi ngapain? Menulis. Kira rebahan kayak aku bilang kemarin. Kamu nanya kayak aku kayak gini. Safa lagi rebahan. Aku lagi rebahan. Tidak, layarku ketutup. Oh, ini kapan sistemnya? Tanya. Cok, nggak ngerti sumpah. Amel, apa? Kenapa tadi? Enggak kenapa-napa, tadi udah aku bilang, aku tadi udah bilang loh. Bisa. Kita kan udah ngerjain. Kamu ngerjainnya? Cak. Ya, tidak ngerti, Cak. Kelas sendiri. Kamu ngerjain sendiri. Susah. Pasti sering main capek. Kita dulu ya, Bu. Aku guru apa sih? Itu guru kelas 1. Aku ingat gak waktu itu aku main di rumah kamu sampai malam. Tapi sekarang Amel kelas 2 aku ingat Aubrey. Kamu bisa dengar suara Mbak Dede? Kita mainnya seru ya. Seru ya. Dia ada. Halo. Ya, pengen main lagi rasanya. Teman-teman bisa dengar suara Mbak Dede? Teman-teman bisa dengar suara Mbak Dede? Bisa. Oke. Tunggu sebentar ya. Mbak Dede mau tol dulu teman-teman. Coba. Sebentar ya. Amel, pause. Play. Amel, pause. Play. Ya. Amel, pause. Play. Tadi laptop Bufida langsung mati loh, Bet. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Kita lanjut, tadi kita sampai mana? Di halaman 13 ya? Oke. Ya, ini Bufida mau lanjut dulu. Halaman 13 sudah dibuka, halaman 13. Sekarang teman-teman lihat halaman 13 yang paragraf kedua. Ya. Yang halaman 13 paragraf kedua. Tadi sudah ada yang jawab, yang
garis pertama ikuti undur ila jadwal. Teman-teman mencari jawabannya di halaman 12 ya. Itu sama saja. Teman-teman boleh melihat kata kalimatnya yang mana ya? Yang kosong ya, jawaban apa ya? Jawabannya teman-teman boleh melihat di halaman 12. Ya, sambil memilih angkanya di Bu Fida. Bu Fida di sini sudah membedakan. Sekarang kita lihat nomor 2 ya. Sambil mencari jawabannya di halaman 12 ya. Al-yauma titik-titik as-sulasa. Coba dilihat halaman 12 cocokkan. Al-yauma titik-titik as-sulasa. Cocoknya dengan kalimat apa? Dicari angkanya. 1, 3, 4, 5 sama 6. Yang mana? Dilihat di halaman 12. Satu. Apa? Satu. Oke, baik. Terima kasih. Satu. Kita pindahkan angkanya dulu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Yang ketiga, titik-titik tersunalan. Kalau bertanya, apa pertanyaan titik-titik pelajaran hari ini diawali dengan kata tanya apa ya? Maza. Maza. Ada di angka berapa? Ada tiga. Di angka maza. Tiga. Betul. Oke. Sekarang tinggal tiga lagi. Dan sunalan pelajaran hari ini titik-titik wal hadis. Coba teman-teman lihat di situ pelajaran apa di situ teman-teman? Buku apa yang ada di gambar di situ? Nomor 5. Apa bacaan? Al-Qur'an. Oke. Sekarang tinggal 2 titik-titik Al-Kitab As-Sof. Yang mana? Apakah angka 4 atau angka 6? 4. Angka 4. Apa bacaannya angka 4? Aku kayak ada tuku istimewa. Enak soal. Tinggal satu. Haiya, titik-titik. Nomor 6. Nomor 6. Bunyi tolong. Kita lanjut. Kita lihat bunyi piringnya. Oke, apakah betul ya? Teman-teman boleh dilanjutkan di buku halaman 13 ditulis. Betul. Kali tadi yang menjawab, terima kasih. Silakan boleh ditulis halaman 13. Zila sudah selesai. Siapa yang sudah selesai, Kak Zila? Iya. Terima kasih, Kak Zila. Sama-sama, Bu Fida. Nanti boleh difoto dikirim di classroom ya, biar Bu Fida nilai. Ya, Bu Fida. Ibu. Enggak. Rania yang kirim Bu Fida. Amin, sudah. Bu, Akila sudah selesai, Bu. Terima kasih, Akila. Sama-sama. Boleh difoto nanti dikirim di classroom ya, setelah Bu Fida kirim di sininya ya, di classroom materinya. Oke, Bu. Udah selesai. Terima kasih, Aubrey. Untuk dulu, ah. Tadi ada yang bilang, tidak aku nggak ngerti. Nah, teman-teman, dapat dari mana sih tadi jawaban Bu Fida yang angkanya yang ada di angka 1, 2, 3, dan seterusnya? Itu ada di mana ya? Ada di halaman 12, teman-teman. Di situ, di halaman 12,
adalah kalimat lengkapnya. Di halaman 13 itu dilengkapin kalimatnya yang ada di halaman 22. Jawabannya yang tidak ada boleh dilengkapi. Ada di halaman 12 semuanya jawabannya ya. Oke, coba teman-teman dibaca ulang deh. Sama enggak ya dengan halaman 13 kalimatnya? Sama enggak? Oke. Sama. Bu Fida sudah. Terima kasih. Bu Fida. Iya. Iya. Bu Fida. Iya. Iya. Sama. Ada yang bertanya? Halaman berapa? Halaman. Halaman 13. Halaman 13. Firza boleh melengkapi titik-titik itu di, boleh dilengkapin ya. Halaman 13. Firza nggak ngeliat dunia. Firza halaman 13 sudah dilengkapin. Yang ini halaman 13 yang kosong. Yang halaman 13 sudah dilengkapi. Yang kosong berarti sudah dijawab. Ya. Tahu jawabannya. Ini tadi kita sudah jawab bersama-sama. Boleh yang halaman 13. Yang iya halaman 13. Tinggal diikutin ya. Iya, diikutin aja. Alam sudah? Alhamdulillah, alam sudah ya. Clarifa sudah. Terima kasih Clarifa. Mungkin kalau habis, teman-teman tidak perlu khawatir, boleh melihat di classroom ya. Bentar. Carilah jawaban. Ada yang panggil dulu. Terima kasih, Papa. Firza sudah, Firza. Yang mana? Nah, oh yang itu, Firza belum. Nanti ya. Yang ini. Yang ini, Firza. Ini yang pertama, Firza. Boleh dilengkapin dulu. Yang mana? Yang berwarna merah. Ya, itu. Betul. Mana? Yang tadi yang Firza tunjuk. Ya, tapi jawabannya ada di mana? Yang berwarna merah itu jawabannya. Yang berwarna apa? Ya. Warna apa? Putus-putus. Yang merah. Nah, Bu, lanjutkan melihat di classroom ya. Oke. Nanti boleh bertanya kembali sama Fida kalau belum paham. Yang ini sudah dulu teman-teman, yang ini? Ada yang belum? Udah. Eh, teman-teman, berhubung waktunya sudah habis jam 10.15. Nanti teman-teman yang belum selesai, Bu Fida aku belum. Nanti boleh melihat di classroom ya. Firza kalau belum paham nanti boleh menghubungi. Firza akan menghubungi Firza langsung, oke? Kalau Firza belum paham. Atau kalau tertinggal, nanti teman-teman boleh melihat di classroom. Oke, teman-teman. Baik.
teman-teman. Sekarang, sebentar. Sekarang kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini ya. Sudah mulai dulu. Oke, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Ditutup bukunya dengan membaca Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Selamat. Luar biasa. Ada dua. Pak Dede kok ada dua di Elo. Pak Dede jadi di Elo. Pak Dede tetap di ruang belajar. Pak Dede ada di Elo. Masa sih? Terima kasih teman-teman. Iya. Terima kasih Bu Fida. Ya teman-teman, alhamdulillah proses pembelajaran kegiatan kita hari ini sudah selesai teman-teman. Pak Dede tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman, setelah proses pembelajaran selesai teman-teman, Pak Dede harap gadgetnya, handphonenya, laptopnya, tabnya itu ditutup ya teman-teman ya. Kemudian televisinya juga dimatikan ya teman-teman ya. Untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun, batas maksimal kurang lebih sekitar 3-4 jam teman-teman. Karena teman-teman tadi sudah menggunakan layar handphone, gadget, dan juga laptopnya, kurang lebih sekitar 3,5 jam. Jadi pada hari ini setelah kegiatan pembelajaran selesai, teman-teman bisa melakukan aktivitas lain ya, selain menggunakan gadget layar ya, untuk menjaga kesehatan mata. Itu saja yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Iya, mikir sendiri. Pak Dede. Ya. Emang nanti di sekolah udah jadi. Apa sayang? Fotoin. Oh, lantai 3 sekolah. Lantai 3 udah jadi belum? Belum. Ya didoain aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sekolah kita lantai 3-nya cepat jadi. Amin. Didoain aja ya. Supaya uangnya banyak sekolahnya. Pak Dede mau ngomong nanti kelasnya di mana? Kelas 3 di atas. Di lantai 2. Iya, di lantai 2 teman-teman. Nanti bisa ke perpustakaan terus. Iya, kan ruangan kelas kita masih banyak. Ada yang ruangan tafis masih kosong. Yang di samping kamar mandi juga samping dapur masih kosong. Jadi perpustakaan. Sama, ada yang musola juga. Tapi kalau ke perpustakaan rame. Iya. Ya, ya. Ya, silakan teman-teman yang mau istirahat. Boleh istirahat ya. Pak Dede matikan ya. Ruangan Zoom-nya ya. Supaya membuat teman-teman sehat. Semuanya ada apa-apa. Aku tutup dulu ya. Iya. Safa, aku suntik ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah Aisyah, Ratu, Nadi, Taski, Kepo, Asya, Rania, Azila, Naya, Ayla, Ada, Ala, Maribel. Aku udah suntik kamu, Safa. Udah suntik Rania, udah suntik Aisyah. Pak Dede izin pamit dulu ya, soalnya laptop Pak Dede panas. Dadah Rania.
Tapi aku panas juga, Dani. Dadah semuanya. Besok ya kita ketemu. Iya, bersemangat. Jangan lupa puisinya dibaca ya, teman-teman ya, dihayati ya, dipelajari, oke? Iya, Pak. Iya, Pak.